Di musim buah durian saat ini menjadi berkat tersendiri bagi warga yang memiliki kebun durian, karena hasil penjualan panen durian bisa disisihkan untuk berbuat sosial, seperti yang dilakukan warga desa Muaro Panco Barat dan Muaro Panco Timur yang menyumbangkan buah durian secara sukarela untuk membantu pembiayaan pembangunan masjid di desa mereka, yakni Masjid Agung Baitus Salam. Hasilnya pun cukup fantastis, di mana dari sumbangan warga tersebut, durian terkumpul lebih dari 1.500 buah, kemudian dijual, dan hasil penjualan tersebut lebih dari 7 juta rupiah. Kepala Desa Muaro Panco Barat Halim Mawardi mengatakan kegiatan gotong royong dari hasil panen ini akan terus dilakukan di musim-musim berikutnya, karena durian yang disumbangkan dapat menjadi amal jariah bagi orang yang menanam durian. Insya Allah program ini program setiap tahunnya bila musim durian. Jadi masyarakat dengan sukarela menyumbangkan duriannya, karena rata-rata di Muaro Panco ini kebanyakan durian tua, sehingga amal jariah daripada orang-orang tua yang dahulu dapat mengalir. Lut Hidayat, Jambi TV.